Halo, assalamualaikum semuanya. Semoga kalian sehat selalu ya. Temenin aku belanja yuk. Hari ini aku ke toko buah bersama mama aku, guys. Kebetulan mama aku tuh hari ini dapat jadwal dari musola deket rumah aku untuk berbagi ya, guys. Nah, tujuan pertama tuh kita mau beli buah-buahan, guys. Mama aku di sini mau beli buah salak, guys. Pilih dulu salak yang bagus-bagus, salak pondok ya. Di sini juga banyak aneka macam buah-buahan dari yang murah sampai yang mahal. Kalian tinggal pilih ya. Deket banget ini, deket jalan raya. Kalian pasti tahu lah tempat ini di mana ya. Di sini aku nggak ikut milih ya guys, karena aku gendong anak aku, jadi mama aku yang milih, aku yang mandorin he. Nah, di sini tuh mama aku lagi milih jeruk guys. Jeruknya tuh di sini berbagai macam, ada yang murah, ada yang mahal. Di sini mama aku beli yang super super, yang gede-gede, karena memang buat orang ya. Di sini tuh macam-macam guys, banyak pilihannya. Jangan bingung kalian kalau datang ke sini ya. Setelah dirasa udah cukup belanjaan kita bayar-bayar, habis ini kita pulang deh. Aku kira mau langsung pulang, ternyata mama aku kepincut sama yang jualan deket jalan tuh, jualan pepes-pepesan guys. Di sini aneka pepesan ada semua, ada tahu, peda, ayam, tempe, terus macam-macam sayuran bening, gorengan, kolak. Aduh, banyak banget deh, aku sampai bingung. Mama aku sampai kilap guys, beli banyak banget. Karena katanya buat sekalian sahur. Di sini tuh dadakan, jadi apa namanya, langsung dibakar gitu. Nah, dibakar gitu. Jadi kita pesen berapa, semua di total dibakar langsung sama ibunya. Jadi bener-bener panas dan anget dibawa ke rumah tuh guys. Nggak usah kita panas-panasin repot-repot di rumah. Kita pulang-pulang ya, kita buka puasa tinggal makan aja guys ya. Di sini tuh enak tuh dibakar anget-anget kan. Tempat kalian ada nggak kayak gini? Ini banyak banget menunya, pepes-pepesan ikan, mulai dari ikan, tahu, tempe, komplit. Nah, anak aku kasihan banget, dia selalu dibawa-bawa tapi dia selalu senang. Nah, di sini udah jadi semua. Sekarang kita bungkus-bungkus, habis ini kita pulang deh karena memang udah jadi. Jangan lupa bayar ya. Tahu-tahu udah di rumah sibuk motongin jajan yang untuk nanti sore dikasih ke musola. Ini pertama, nah, anakku ngikutin aja guys. Pertama kita potong-potong ini dulu ya, pilusnya, terus habis ini jajan ciki-cikinya. Taruh tempat kalian ada nggak kayak gini? Ya sedekah mah apa aja ya guys, yang penting ikhlas kan. Di sini mama aku tuh kasih taruh untuk anak-anaknya, nanti jajanan yang lainnya untuk bapak-bapaknya gitu guys. Namanya juga sedekah, yang penting kan ikhlas apapun bentuknya, bener nggak? Halo guys, jadi aku kali ini mau bantuin emak aku buat bungkusin buat acara di musola. Seperti apa isinya, cus gitu. Ini udah aku ini ya, udah aku ngetik-ngetik. Pertama isinya aqua, kasih sedotan jangan lupa. Terus salak pondok guys, gede-gede kan. Setelah itu kasih jeruk tuh, jeruknya gede-gede, jeruk super. Setelah itu sukro, baru udah kacang. Setelah kacang udah roti kacang gitu. Kita bungkus. Bungkus rapi-rapi ya. Nah, ini tampilannya guys. Tempat kalian kayak gini enggak? Ini untuk bapak-bapaknya ya. Dan ini untuk snack untuk anak-anaknya guys. Satu orang satu. Tempat kalian kayak gini enggak? Nah, ini emak aku guys. Tuh, ini emak aku. Emak aku yang super cantik. Nah, tuh. Inilah keadaannya. Oke guys, dadah.